Now, what are you doing? Miss Bing, I am losing my patience with you. If you don't know how to operate this machine, get out and let other people use it. You're being fucking inconsiderate. Where did you come from? Which country are you from? You come to Singapore, you behave yourself. What the fuck do you think this is? You cannot behave yourself, you go home. Do you understand that? And don't shout at me. Fuck off. What do you mean? Fuck off. Get out. Get out. Hello? You dare? You want to slap? Try to slap me now. Yes, I will. If you're inconsiderate, I will. Now, get out. Oh, shut up. Get out. Go home. Fuck. Tahukah kalian, jika di balik megahnya negara Singapura, ada suatu kisah pilu di dalamnya. Singapura atau nama kerennya Tumasik, dulunya adalah tempat tinggal bagi bangsa Melayu yang hidup damai dan tentram. Hingga akhirnya dikuasai oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara dan bangsa Eropa. Bangsa Melayu Singapura sendiri tidak dapat berbuat banyak, akan gerusan bangsa-bangsa pendatang yang bercokol di dalamnya. Letak geografis yang begitu menawan, bukannya menjadi keuntungan, tapi justru menjadi ancaman serius yang selalu mengintai dari masa ke masa. Kalau kita mau jujur, rata-rata walaupun tidak semua, kehidupan bangsa pribumi di Singapura sungguh memprihatinkan. Mereka sudah seperti burung di dalam sangkar emas. Bahkan yang lebih parah, mereka bagaikan orang asing di tanah sendiri. Hidup mengontrak di pinggiran kota, karena tidak sanggup membeli rumah atau apartemen. Biaya hidup yang sangat tinggi memaksa mereka terus bekerja keras hingga tidak sempat untuk menikmati keindahan kota. Sebagai contoh, jika kalian berlibur ke Singapura, teman-teman akan jarang menemukan penduduk asli berlibur ke tempat-tempat wisata. Sementara di satu sisi gemerlap kota, bangsa pendatanglah yang benar-benar menikmatinya. Akan datang generation akan datang, kesian lah. Mereka pun rasa macam tertekan. Tapi babinya dah 470,000. Tak tahu anak muda macam awak semua boleh mampu nak beli sekarang. Kita akan datang mungkin double the price. Pekerjaan untuk orang-orang yang berusia macam cik ni, let's say kalau macam kita tak upgrade, kurang pengalaman, macam mana? Ada tak pekerjaan untuk sesuai untuk kita? Yang dapat tingkatkan ni sekarang education. Nah, dapat kerja pun sedang, bukan dulu GCE O level dah cukup. Sekarang jangan GCE O level, tak laku terus. Saya rasa makin mencabar lah sekarang. Tak macam dulu. Tidak ada pelajaran tinggi pun, kalau ada tinggi, tak ada kerja pun susah. Memang ada kerja, tapi cuma kadang-kadang kita tak nak kan? Pasal tak sesuai untuk kita. Dahulu Singapura adalah negeri yang sederhana, tapi mengisahkan masyarakat Melayu yang riang gembira, bersemangat dalam berniaga dan beribadah. Namun sekarang, perniagaan sudah dikuasai bangsa pendatang. Harapan paling realistis untuk hidup di sana hanyalah bekerja pada perusahaan-perusahaan asing. Untuk urusan ibadah pun demikian, jangankan suara mengaji, suara azan pun nyaris tak terdengar kecuali di dalam masjid. Itu pun hanya di pinggiran kota, karena di tengah kota nyaris tidak ada masjid. Begitu pula dengan makanan. Makanan yang halal tidak mudah ditemukan di tengah kota. Untuk itu, jika bekerja di tengah kota, mengharuskan membawa bekal atau memilih untuk berpuasa. Tidak sampai di situ, bahasa Melayu pun tidak lagi dipakai, orang-orang di sana memakai bahasa Inggris dan Mandarin. Dengan melihat apa yang sudah terjadi, tidak mungkin rasanya mengembalikan suasana Singapura seperti Tumasik yang dulu. Hal ini dikarenakan Singapura adalah negara demokratis. Sehingga apapun yang menjadi keputusan harus melalui polling suara, sementara suara terbanyak dipegang oleh bangsa pendatang. Walaupun Melayu di Singapura masih tersisa, tapi tidak dapat berbuat banyak. Keagungan bangsa Melayu di sana hanya diangkat pada saat-saat seremonial kenegaraan saja.
Di balik itu semua terdapat banyak bualan omong kosong belaka. Karena fakta yang terlihat di sana, orang Melayu hanya dipandang sebelah mata. Boleh saja ada Melayu Singapura bilang mereka senang dengan kemajuan di negaranya. Tapi kita sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat, tidak akan bisa memahami pernyataan seperti itu dan tidak bisa membayangkan di situasi yang seperti itu. Bagi teman-teman yang terbiasa hidup santai, hobi berpetualang mendaki gunung, bermain-main dengan ular di sawah, atau berwisata ke tempat-tempat spektakuler menikmati pemandangan surga duniawi. Apa ada yang mengidam-idamkan tinggal di negeri Singapura? Jika ada, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau admin sendiri sudah sangat bersyukur dilahirkan di negeri Indonesia, dengan bentangan alam yang indah serta Pancasila yang dirahmatkan Tuhan kepada bangsa tercinta kita. Sekian dulu video dari kami, silahkan dukung kami dengan like, komen dan subscribe. Guna mengembangkan channel ini, untuk memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita Indonesia serta situasi di sekitar kawasan. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita nampak dengan jelas bahwa ada perlakuan yang tidak baik terhadap suku Melayu yang ada di Singapura. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Padahal Singapura sendiri dulunya adalah suku Melayu tinggal di sana. Tapi sekarang Singapura adalah bukan lagi wilayah ataupun negara milik Melayu. Itu adalah negara atau milik kaum pendatang. Jadi suku bangsa Melayu di sana sudah terpinggirkan. Sulit untuk hidup di sana, untuk suku Melayu. Nah, terutama pendatang juga, kemungkinan dari Malaysia ataupun dari Indonesia yang datang bekerja ke Singapura, itu pun akan direndahkan. Kenapa bisa seperti ini? Karena nampak dengan jelas bahwa pekerja yang dari suku Melayu ini menempati pekerjaan-pekerjaan yang rendahan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kebanyakan bangsa Melayu, terutama di Singapura dan mungkin juga di Malaysia, ini pendidikannya tidak bisa bersaing dengan suku-suku pendatang atau suku bangsa pendatang yang ada di Singapura. Mereka lebih maju, bahkan Singapura bisa maju karena adanya bangsa pendatang. Nah, berbeda ceritanya dengan di Indonesia, di negara kita tercinta ini.
negara kita maju, negara kita besar karena suku bangsa kita sendiri yang beraneka ragam, bersatu. Jadi tidak membedakan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Itulah yang namanya keistimewaan daripada Indonesia. Indonesia tidak perlu bangsa pendatang untuk bisa maju. Nah, bagaimana dengan Malaysia? Malaysia sepertinya sedang galau. Kenapa? Karena mereka memerlukan suku bangsa pendatang untuk bisa maju. Nah, sekarang, di era globalisasi sekarang, di era modern sekarang, Malaysia masih tergantung dengan suku bangsa Cina dan India untuk bisa maju di level atas. Sementara di level bawah, Malaysia juga membutuhkan tenaga kerja asing untuk bisa membangun negara Malaysia. Jadi ke depannya, gambarannya bisa-bisa seperti yang terjadi di Singapura. Sama seperti yang terjadi di Singapura. Mudah-mudahan kita yang tinggal di Indonesia tidak mengalami hal yang sama. Kita belajar dari negara tetangga kita bagaimana hal itu bisa membuat kita justru menjadi orang yang terkurung, orang yang menderita, orang yang tersingkirkan di negara kita sendiri. Jangan sampai itu terjadi. Untuk itu, kenapa kita sebagai bangsa yang sama dari kalangan Asia Tenggara tidak bersatu, terutama untuk suku Melayu yang ada di Malaysia ataupun di Singapura. Tunjukkan kalau kita bisa. Dengan cara bagaimana? Kalau berpendidikan yang lebih tinggi bisa ditempuh, kenapa tidak? Hanya dengan pendidikan. Kualitas hidup, kualitas pekerjaan bisa dirubah. Cobalah untuk berjuang. Dengan berjuang, apapun yang bisa di hadapan kita, yang ada penghalang di hadapan kita, bisa kita lampaui. Memang gak gampang, apalagi sudah menjadi tradisi. Tradisi bahwa bangsa Melayu, suku bangsa Melayu itu adalah pemalas. Itu sudah menjadi terkenal. Ya, sekarang buktikan saja kalau memang hal itu, omongan itu adalah bohong. Omongan itu adalah hoak, buktikan. Ya. Jadi kita tidak perlu banyak bicara. Dan Melayu di Indonesia sendiri, karena kita adalah suku yang saling mendukung, suku bangsa yang saling saling toleransi, banyak suku Melayu yang maju. Maju di wilayahnya, maju di daerah lain ketika merantau. Nah, inilah sekedar ilustrasi bagaimana suku bangsa Melayu di Singapura sendiri itu menjadi beban. Ya, mereka pun akan menjadi beban ketika bekerja di Singapura. Mudah-mudahan video-video ini bisa membantu kita untuk kembali membuka wawasan kita bahwa kalau kita mau maju, jangan mau dihina seperti itu, maka kita harus memajukan diri kita sendiri tanpa kita berharap minta bantuan dari orang lain, dari suku bangsa lain. Itu akan menyakitkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.